Habis tu kau sibuk sangat pasal jalan tu, apa hal? Abang tahu tak, sebabkan semua orang nak kena ikut kerenah abang, semua orang susah termasuk Cah, abang tahu tak? Eh Cah, abang tak pernah suruh Cah buka kedai jahit pun lah. Ya Allah, tak ada kena mengena pun lah. Abang tahu tak orang kampung sanggup keluarkan duit untuk buat jalan sementara tu? Kita? Abang Alif kata nak buat jalan tak ada kena mengena dengan abang nak buat rumah. Tengok anak abang tu tak habis-habis dengan basikal dia. Eh biarlah dia anak lelaki. Takkan kau nak biarkan dia terperap je kat rumah? Abang nak pergi mana pula tu? Halo? Kau kat mana? Kau tunggu sampai kau datang? Abang! Abang! Kalau tak ada apa-apa masalah, dalam masa sebulan dua lagi, kita dah boleh mula buat rumah kita. Plan dah lulus. Abang dah fikir betul-betul ke? Nak kenapa? Macam tak setuju je. Nak bukan tak setuju. Nanti orang lain bising pula. Alah, pedulilah orang lain nak bising. Bukannya abang langgar undang-undang. Bukannya abang minta duit orang. Abang cakap senanglah. Awak ni kenapa? Macam mana yang tak kena je. Cuba cakap dengan saya. Nadia, saya cakap dengan awak ni. Nak kesian tengok adik abang tu. Semalam dia pergi hantar kain yang pelanggan di tempah tu. Jauh je simpang sana. Semuanya sebab abang tutup jalan tu lah. Itu je. Berapa sangat dia dapat daripada hasil duit jahit dia tu? Ah, ha? Suruh dia tutup je lah. Lagipun dia perempuan. Bang, tak baik cakap macam tu. Adik abang tu pun ada kerjaya dia. Apa yang kau tak puas hati sangat dengan aku ni, Cah? Bila pula Cah tak puas hati dengan abang? Apa yang kau nak cerita dengan abang ni? Habis tu kau sibuk sangat pasal jalan tu, apa hal? Abang tahu tak, sebabkan semua orang nak kena ikut kerenah abang, semua orang susah termasuk Cah, abang tahu tak? Eh Cah, abang tak pernah suruh Cah buka kedai jahit pun lah. Ya Allah, tak ada kena mengena pun lah. Abang tahu tak orang kampung sanggup keluarkan duit untuk buat jalan sementara tu? Kita? Abang Alif kata nak buat jalan tak ada kena mengena dengan abang nak buat rumah. Lagi-lagi Alif, lagi-lagi Alif. Eh, rimaslah aku dengar nama dia. Eh, sekejap. Abang ni kenapa dengki sangat dengan Abang Alif? Ke sebab arwah Kak Wani dulu pilih Abang Alif daripada Abang? Cah, kau jangan nak buat cerita mengarut ni, Cah. Kau jangan nak ungkit kisah-kisah lama. Ha? Kau jangan nak reka-reka cerita pasal aku dengan arwah bini si Alif pula. Kang kena, Kang! Okeylah, Cah minta maaf. Abang tahu tak, Abang Alif sanggup guna semua duit simpanan dia untuk buat jalan tu untuk mudahkan orang kampung nak lalu. AJK Masjid pun dah setuju untuk gunakan duit masjid untuk buat jalan tu. Diorang nak pakai duit masjid untuk kesenangan Aling dengan Guna. Eh, gilalah diorang tu! Aiman! 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 Eh, hey, kalau kau ada hati dengan dia sekalipun, jangan harap aku nak izin kau kahwin dengan dia lah. Tengok anak abang tu tak habis-habis dengan basikal dia. Eh, biarlah dia anak lelaki. Takkan kau nak biarkan dia terperap je kat rumah? Abang nak pergi mana pula tu? Halo? Kau kat mana? Kau tunggu sampai kau datang? Abang! Abang! Thank you.
Yalah Syarul. Baik-baik. Assalamualaikum. Syarul nak apa lagi? Dia nak jumpa saya. Jumpa pada apa? Nak cari gaduh kah? Tak tahu lah ke. Tak apa ke? Nanti orang kampung kata apa? Sebenarnya saya pun tak berapa setujulah Alif. Lagipun ni suap duit masjid, sensitif. Masih ada yang berbangkang. Uncle, jalan tu kan semua orang guna. Tahu. Jadi, Tok Ketua dah setuju ke? Semua dah setuju dah, Uncle. AJK Masjid pun dah setuju. Alif, tu. Ya. Apa ni, Syah? Syah tak tahu nombor akaun abang. Tu adalah sikit sumbangan daripada Syah, hasil daripada jahit-jahit baju tu. Betul ke Syah nak tolong ni? Haa, sikit je pun. Bukan Syah perlukan modal untuk... Tak apa, Syah ikhlas. Philip! Kau saja nak buat orang kampung semua kutuk aku kan? Syah, kalau ada apa masalah, bincang baik-baik. Nak bincang baik-baik apa lagi? Kau dah balukan aku dekat orang kampung. Kau buat apa kat sini? Balik! Wei, kau dengar sini ya. Kau keluarkan duit simpanan kau, kau guna duit tabung masjid, kau nak bagi kemudahan ke orang luar ni. Hah? Lepas tu kau canang ke orang kampung cakap aku jahat. Itu niat kau? Syarul, you dengar sini baik-baik ya. Kau tak payah nak bagi aku alasan lah. Kau memang nak pergi jumpa dia kan? Nasib baik aku datang. Apa masalah abang ni? Dekat situ ada Ahlan dengan Guna kan? Eh dah lah. Aku bagi kau amaran eh. Kau jangan mimpilah nak suruh aku terima dia jadi adik ipar aku. Abang? Abang? Aiman? Dia tak balik dari tadi lagi.